Ternyata kalian menepati janji ya. Aku minta kok cepat, karena kami ada acara lain yang sudah hadir. Tunggu beberapa orang lagi dan kita akan pergi ke tempat pertemuan itu. Pertemuan? Dengan mereka ini. Apa itu perlu? Ya, sebenarnya tidak perlu. Tapi aku ingin kalian menjadi penonton sekaligus saksinya. Terserah kau saja, tapi aku ingatkan sekali lagi waktu kami tidak banyak. Oh, itu dia tamu yang dinantikan sudah datang. Sayang, sedang apa di sini? Kau sendiri? Seorang penerbon misterius mengundangku. Karena aku penasaran, jadi aku datang ke sini. Karena semua sudah lengkap, kita bisa ke tempat kita merayakan upacara yang sangat menarik ini. Aku minta kau jelaskan padaku lalu macam apa ini. Ikut saja aku. Kau akan segera tahu apa maksud dari semua ini, Sakio. Karena aku ingin tahu sebelum upacaranya dimulai. Dengar, Sakio. Sebenarnya kehadiranmu di sini tidak dibutuhkan. Kalau kau tidak mau ada di sini, silahkan pergi. Aku tidak melarangmu. Kita bisa mulai sekarang. Aku ikut. Tempat ini mengingatkanmu pada apa, Angelica? Tidak, jangan itu. Jangan itu. Mendekatlah, Angelica. Aku perintahkan kau mendekat. Kau ingin menyelesaikan masalah ini, benarkah? Tidak, aku mohon, Marimar. Jangan itu, aku mohon padamu. Ampuni aku, Marimar. Astaga, Marimar berhasil. Itu tidak baik. Tapi Angelica pantas menerimanya karena dia sudah jahat kepadanya. Lagi pula darah dibalas dengan darah. Aku rasa itu pantas sekali. Aku mohon padamu. Aku mohon, Marimar. Benar begitu, Angelica. Bagus sekali. Untuk melakukan apa yang sudah kau lakukan padaku dulu, kau memang harus berlutut di atas lantai. Sama seperti yang aku lakukan dulu. Apa-apaan ini? Balas dendam, Natalia. Ini adalah dendam yang lama. Marco, ceburkan kertas-kertas ini supaya tertutup lumpur. Lakukan dengan sempurna dan suruh dia mengambilnya dengan giginya. Baiklah, Nyonya. Kau tahu apa yang dia inginkan? Ini sangat memalukan, Renato. Ini memalukan. Sudah, Nyonya. Baiklah, Angelica. Ayo berlutut lagi. Tapi sekarang di atas lumpur. Ambil dengan gigimu. Kau dengar aku? Dengan gigimu. Mulailah keluarkan satu persatu. Ayo lakukanlah. Lakukan, Angelica. Jika kau ingin menyelamatkan suami tercintamu dan juga haciendamu. Mau melakukannya sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Kau mengerti? Ayo cepat lakukan. Tidak, Angelica. Jangan lakukan. Kau bisa menghukumku semaumu, tapi jangan Angelica. Aku ingatkan padamu, Sergio. Hanya dia yang bisa memuaskan aku. Karena aku mengalami hal yang lebih buruk di San Martin de la Costa. Tinggalkan dia. Kami para pria ingin menggantikan istri kami untuk dipermalukan seperti ini. Tidak. Dialah yang harus memasukkan mulutnya ke dalam lumpur dan mengambil salinan surat perjanjian serta akta tanah itu dengan giginya sendiri. Dia harus memberikannya padaku. Atau kau mau kau dipenjara di Vale Encantado ini? Dan ayah bisa mengurus hal itu, kan? Benar kan, ayah? Iya. Bisa. Tidak mau Renato dipenjara. Tapi kami tidak mungkin untuk membiarkan penghinaan ini, Angelica. Hati-hati dengan yang kau lakukan, Bella Aldama. Ingat, kalau aku adalah putri dari Gubernur Vale Encantado, aku bisa menelpon polisi untuk menangkapmu jika kau bersikeras dengan kegilaan ini. Karena itulah aku mengundangmu ke sini, Nona. Supaya kau bisa melihat kekuasaan yang aku punya. Apa yang bisa aku lakukan, dan kau yakin
meyakinkan dirimu bahwa aku yang menginginkan ini. Atau aku bisa dipenjara bersama ayahmu juga. Wanita tidak tahu malu. Apa keputusanmu, Angelika? Atau jangan-jangan masih ada hal serius yang bisa kusembunyikan dariku sekarang? Mungkin dia juga tahu tentang kejahatan yang dilakukan oleh Marta. Aku akan mengambil kertas itu dari lumpur. Oh, tidak, Angelika. Akan kulakukan yang dia mau. Tidak peduli suamiku atau anaknya. Aku akan melakukan. Ayo pergi, Natalia. Apa kau akan membiarkan wanita ini berbuat semaunya? Aku akan menelpon polisi. Jika kau berani melakukannya, ayahmu juga akan terlibat. Aku meminta kau pergi. Banyak lumpur di sikap wanita itu daripada di kubangan. Ekspresi yang ada padamu sekarang itu juga ada padaku. Waktu kau menyuruhku mengambil kalung dari kubangan lumpur dengan gigiku, Angelika, apa kau ingat? Kau ingat semua itu, Angelika? Kau memberikannya kepadaku? Kau bilang itu sebagai hadiah? Kau bilang itu kepunyaan ibu Sergio, kan? Makanya aku mau mengambilnya. Kenapa kau melakukan itu? Bahwa kau telah mencuri kalung itu dan membuatmu di penjara. Iya, itu memang idemu. Satu-satunya perbedaan adalah dulu kau jahat dengan hati yang sangat kelam, dan saat itu aku hanyalah gadis polos yang jatuh cinta. Tapi kemudian ditipu dan dipermainkan. Sekarang ayo teruskan. Ambil kertas itu. Ayo. Ambil satu persatu, Angelika. Ambil. Semuanya. Satu persatu sampai selesai. Astaga, dia pantas mendapatkannya. Tapi sebenarnya dia telah menghancurkan kehidupan dan impian Marimar. Aku hanya mencoba jujur tentang niatnya.